Iya teh sama ya. Baby Azam digendong Ibunda Sule tuai banyak komentar warganet. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita semua tentunya. Seperti biasanya di channel ini kita akan kembali membahas tentang kisah rumah tangga Sule dan Natalie Elser. Buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, yuk langsung saja bergabung dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean video-video terbaru khususnya di channel kami. Oke, langsung saja ya. Seperti yang terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadi Azam Ardiansyah mengunggah sebuah potret nih, di mana Pepi Azam digendong oleh Ibunda Sule. Dalam kolom postingan terdapat tulisan di caption Azam sama emak, tulisnya dalam caption. Kemudian banyak sekali netizen yang langsung berikan respon pada unggahan terbaru dari Azam Ardiansyah ini. Masya Allah, sehat-sehat ibu dan Bang Sule sekeluarga, tulis orang netizen. Sehat selalu ya emak dan didi Azam, saut netizen yang lain. Gantengnya anak Sule bikin gemas deh, pungkas netizen lainnya. Bahkan tak cuma itu saja, banyak sekali potret-potret terbaru yang diunggah di akun Instagram Azam Ardiansyah. Dalam postingannya tersebut terdapat pula outfit Baby Azam yang mencuri perhatian warganet nih. Tampak sekali ya kemewahan outfit yang dipakai oleh anak Sule dan juga Natalie Elser ini. Dalam postingannya itu, baju Azam by Royal _ Baby Shop, tulis akun Instagram Azam Ardiansyah. Banyak sekali yang gemas dan juga tertarik dengan paras tampan anak Sule dan Natalie Elser ini. Bayi terganteng sih menurut aku, tulis orang netizen. Dede Azam gemesin banget sih, saut netizen lainnya. Nah guys, gimana nih menurut kalian tentang potret-potret terbaru Baby Azam ini? Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu updatean kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.